Kita beralih ke informasi lain, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah Bolaang Mengondoraya menggelar aksi damai di Mapolres Kota Mubagu. Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas atas tewasnya mahasiswa saat melakukan aksi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dengan dikawal oleh aparat Polres Kota Mubagu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah Bolaang Mengondoraya mendatangi Polres Kota Mubagu Selasa siang. Kedatangan sejumlah mahasiswa tersebut sebagai bentuk solidaritas atas tewasnya mahasiswa Universitas Halu Uleu, Sulawesi Tenggara saat melakukan aksi di depan gedung DPRD Kota Kendari beberapa hari lalu. Begitu sampai di Polres Kota Mubagu, salah satu peserta aksi membacakan tuntutan mereka kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia melalui Polres Kota Mubagu. Usai dibaca, tuntutan tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Kapolres Kota Mubagu. Saya selaku Kapolres Kota Mubagu telah menerima penyampaian pendapat aspirasi ini. Dan saya berjanji, saya akan teruskan kepada pimpinan kita yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pimpinan juga sudah menyampaikan kepada kita, kepada seluruh jajaran anggota kepolisian, supaya dalam penanganan unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum oleh masyarakat, siapapun juga, supaya diberikan pelayanan terbaik. Setelah melakukan pertemuan dengan Polres Kota Mubagu, peserta aksi langsung membubarkan diri dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Juan Tripa Putungan melaporkan dari Kota Mubagu.